tebiran kan tuh, jaket tebiran. Ini jaket fitrah itu sudah dibolehkan di awal Ramadan. Di awal Ramadan itu sudah dibolehkan kita untuk mengeluarkan jaket fitrahnya. Dan ini sesuai juga dengan himbauan daripada MUI dan Kementerian Agama. Untuk memilih jaket fitrah untuk menghindari keramaian, untuk memilih jaket fitrah sudah bisa dimulai untuk terakhir 10 bulan Ramadan ini agar menghindari keramaian nantinya di hari malam hari raya Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembayaran zakat fitrah yang diwajibkan kepada semua muslim diserahkan kepada para kiai, pada tuan guru, dan kepada panitia masjid, kepada panitia langgar, dan kepada badan amil zakat yang menerimanya. Untuk itu tentunya pada saat kondisi pandemi COVID-19 ini harus kita jaga, kita ikuti aturan yang digariskan oleh pemerintah, oleh kesehatan, harus pakai masker, harus mengatur jarak, jangan sampai terjadi kumpulan-kumpulan orang banyak. Namun tetap fitrah itu tetap diserahkan, zakat fitrah itu tetap diserahkan kepada yang menerimanya, seperti apa yang kami sebutkan tadi, termasuk tuan guru, termasuk kiai, termasuk badan amil yang menerima zakat itu. Dan nantinya akan disalurkan, tetap disalurkan kepada yang berhak, yang 8 jenis yang berhak menerimanya, seperti itu. Untuk itu kami mengajak kepada semua masyarakat muslim khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan, jangan berbondong-bondong di malam hari raya saja menyerahkan zakat fitrahnya, karena sudah dibolehkan sejak awal Ramadan, sudah dipersilakan untuk menyerahkan dan dibolehkan sudah untuk menyerahkan zakat fitrahnya. Jangan menunggu ketika malam hari raya berbondong-bondong saking banyaknya, akhirnya berkumpul orang banyak. Jangan seperti itu, karena kondisi sekarang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karenanya, pada segenap kaum muslimin dan muslimat, untuk mulai sekarang, kalau yang belum mulai sekarang silakan untuk menyerahkan zakat fitrahnya, ya kemana saja maunya, akan tapi mengikuti aturan protokol kesehatan seperti itu. Demikian, wabillahi taufik hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.